Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasih sekalian. Idea besar tak mampu dipikul parti kecil. Berterus terang biasanya akan membantu meleraikan kekusutan, tetapi tak semestinya. Berterus terang boleh menjadi bala kepada mereka yang berterus terang. Dalam politik, jika kita mengelak risiko, kita akan elak. Namun dalam beberapa waktu kita harus mengambil risiko. Maka biarlah saya berterus terang dan mengambil risiko ini. Jika ia membantu, pati mana berfaedah. Tetapi jika tidak, maafkan saya. Yang baik selalunya pahit dan sedikit, begitulah rupa dunia. Tun Dr. Mahathir tidak kalah. Yang kalah ialah kita, pejuang, bersah, berjasa, iman, putra, gagasan bangsa. Kenapa kita kalah dan bukan Tun Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir mewakili sebuah idea. Idea ini akan terus hidup melangkaui zaman selama mana manusia mahu menimba ilmu darinya. Idea ini tidak duduk dalam organisasi atau parti yang jumud. Sesebuah parti akan melalui proses kematangan di samping memperbaiki kelemahan dari pelbagai aspek dan ditekan dengan sumber yang terhad. Maka apabila sesebuah parti kalah dalam pertandingan, ia kerana kelemahan organisasi dari aspek-aspek di atas, bukan idea. Pejuang telah kalah teruk di pilihan raya negeri Johor awal tahun ini. Untuk memperbaiki kelemahan itu, Tun M menubuhkan GTA dengan idea untuk menyatukan sisa-sisa kekuatan yang ada di kalangan parti Melayu, iaitu berjasa, putra dan iman. Usaha ini dilihat tidak cukup dan Tun N mengangkat satu lagi idea baharu, iaitu dengan menjemput wakil-wakil NGO untuk bersama GTA. Usaha ini jelas sekali lagi untuk mengatasi kelemahan parti agar lebih ramai wakil yang terlibat. Sayangnya kesilapan PRN yang seharusnya menjadi wake up call tak berlaku. Idea baharu yang Tun M wujudkan ini juga gagal dimanfaatkan oleh kita semua. Maka sejarah berulang kembali dengan cara yang amat perit, namun inilah lumrah berjuang.